least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Salam sejahtera Malaysia, salam hiburan semua. Selamat datang ke channel Berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan hiburan, yang mana saya petik daripada satu sumber, My Metro. Sebelum saya teruskan promosian berita tergempak ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tanda sokongan Anda terhadap admin dan juga channel ini. Dan juga paling penting, Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini dalam negara ini. Apa yang saya ingin kongsikan kepada Anda hari ini adalah satu kenyataan daripada netizen, yang rata-rata lihat posting terbaru daripada Samsul Yusuf. Netizen yakin Samsul Yusuf masih lagi ada perasaan Sarah sayang terhadap istri pertamanya, Putri Sarah. Dan rata-rata netizen juga nampak dia ada rasa kekesalan. Sedia maklum, semalam pengeras sensasi Samsul Yusuf hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Gombak, Timur Kuala Lumpur, susulan sebutan pertama permohonan Nusjus terhadap istri pertamanya, Putri Sarah. Sehubungan dengan sebutan tersebut, Samsul atau nama sebenarnya adalah Muhammad Samsul Muhammad Yusuf, memohon doa daripada orang ramai agar segala keputusan adalah yang terbaik buat rumah tangga yang telah dibina sejak 2014 itu. Di platform TikTok, banyak video temubual Samsul bersama pihak media setelah keluar daripada mahkamah untuk beri penjelasan, dan dari situ netizen perasan raut wajah pelakon tersebut tidak ceria dan tidak cerai serta kelihatan muram. Dalam pada itu juga ramai yang menganggap Samsul masih menyayangi istri pertamanya, biarpun berlaku ke mulut rumah tangga yang agak teruk dan berpanjangan. Sekedar info untuk Anda semua, khususnya pendengar dan juga penonton video daripada channel ini, konflik rumah tangga pasangan selebriti itu mulai diperkatakan ramai sejak tahun 2020 lagi. Namun Samsul sama sekali tidak pernah membuka mulut mengenai masalah yang berlaku. Tetapi pada bulan Januari tahun ini, Sarah membongkar bahwa suaminya sudah mengawini wanita lain yang bernama Ira Kazar. Nah, saudara dan saudari semua, demikian saja perkongsian berita hari ini yang dipetik daripada satu sumber, yaitu My Metro. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini, support channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita selanjutnya. Dan kepada Anda yang senantiasa ada di belakang channel ini dan juga sentiasa memberi teguran dalam video-video yang dikongsikan, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Karena tanpa teguran dan juga nasihat, Anda mungkin tidak diperbaiki daripada semasa ke semasa. Jadi kepada subscriber channel ini yang sangat luar biasa, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Anda semua. Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini. Sekian saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi semua. Dan kepada Anda saya berdoa, semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi semua. Semua demikian saja perkongsian berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua, di mana dikatakan Putri Sarah akan filekan saman Yusuf terhadap Samsul pula lepas nih. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan kepada Anda yang sudah subscribe channel ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih. Saya berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi semua. Mereka dapat terima dengan hati yang terbuka dan sama-sama rendah. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya yang saya akan kongsikan kepada Anda semua. Yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita isu terkini yang saya akan kongsikan kepada Anda semua, khususnya subscriber channel ini yang sangat luar biasa. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Anda semua, karena tanpa Anda subscriber channel ini, mungkin channel
berita Malaysia Kini TV ini tidak akan berkembang dari semasa ke semasa. Dan oleh karena Anda sentiasa support channel ini, maka channel ini dapat berkembang dengan begitu baik. Dan kepada Anda yang baru saja menonton video daripada channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua. Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik. Dan apa juga pekerjaan yang Anda ceburi, semuanya berjalan lancar. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita terkini yang saya akan kongsikan kepada Anda semua. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi semua. To the top, gotta fill up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure.